Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CV Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Oke teman-teman, ini hari ini waktunya Jumat berkah. Kita bagi-bagi giveaway lagi. Nah, ini nanti tembus berapa komen yang kita undi apa. Nah, disimak baik-baik. Jangan lupa diklik tombol loncengnya dulu biar gak ketinggalan notifikasinya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke YouTube Random Comment Picker. Oke, udah ketemu linknya. Langsung kita penuhi persyaratannya dulu ya teman-teman. Oke ya. Nah, tembus berapa ratus komennya, langsung kita undi nanti. Oke, komennya tembus 211 komen teman-teman, jadi fix kita undinya tripod lagi. Nah, kita undi tripod lagi. Siapakah pemenang tripodnya? Disimak baik-baik. Kita start. Oke ya teman-teman, disimak baik-baik. Siapakah pemenangnya? Pemenangnya ini dia, channelnya Budi Santoso. Oke, komennya tepat sekali. Assalamualaikum bos, ingat senapan angin, ingat CV Sodor, moga makin laris senapannya, amin. Oke, buat bos Budi Santoso, selamat, Anda memenangkan satu buah tripod gratis. Mantap banget. Nanti langsung hubungin nomor WA saya ya Pak Bos. Kita tunggu 3 jam, kalau gak ada balas kita nyatakan hangus, kita undi minggu depannya lagi. Oke, kita tunggu 3 jam, dimulai dari sekarang, seperti itu. Oke, bos Budi Santoso, saya tunggu untuk jawabannya di WA saya. Oke, terima kasih. Kita lanjut bahas tentang senapan angin yang ada di depan saya ini, mantap. Oke teman-teman, ini dia, kita kedatangan unit terbaru lagi. Nah, ini kedatangan unit senapan angin bocah Predator taktikal. Mantep banget, ini speknya seperti apa dan juga akurasinya bagaimana. Ini harganya pastinya murah meriah sekali. Pokoknya disimak baik-baik videonya sampai habis. Nanti ada info harga dan juga info spek-speknya dan info bonus-bonusnya ya teman-teman. Oke, pokoknya disimak baik-baik videonya. Dan sebelum saya menjelaskan tentang speknya, kita lihat dulu seberapa kuat unit senapan angin bocah Predator taktikal ini, seberapa josnya unit ini. Kita lihat tes akurasinya dulu, kita simak video tes akurasinya. Oke, simak baik-baik video tes akurasi berikut ini. Ya teman-teman, ini dia video tes akurasi dari Predator taktikal yang harga murah meriah sekali. Ini langsung kita tes lapangan, kurang lebih jaraknya ini 30 meter, nembak buah kapuk seperti biasa. Disimak baik-baik video tes akurasinya, ini Predator murah meriah sekali, mantap banget. Ini pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules. Terus kapasitas anginnya ini kita tembakkan di kurang lebih 2500 PSI dengan setelan yang sedang-sedang saja. Oke, ini jaraknya kurang lebih 30 meter. Apakah bisa kena untuk nembak jarak segitu dengan sasaran buah kapuknya? Mantap sekali. Oke teman-teman, disimak baik-baik video tes akurasi berikut ini. Oke, langsung saja kita lihat tes akurasinya. Oke ya, tuh pohonnya, kita cari buahnya yang agak kecil. Oke, buahnya soalnya udah pada mekar teman-teman. Oke, nah itu ada satu yang paling kecil saat ini itu teman-teman. Oke, mantap sekali, kena teman-teman. Oke, sampai berhambur-hamburan itu teman-teman, mantap banget. Predator murah meriah teman-teman. Oke, kena lagi teman-teman, mantap banget, sampai goyang-goyang 2 kali, mantap sekali. Oke, mantap banget, sampai berhamburan-hamburan lagi teman-teman.
Oke, tiga kali ya. Tahu yang berapa lupa. Oke, pokoknya mantap, kena terus teman-teman. Oke sekali ini predator murah meriah. Nah, oke, untuk pemberitahuan untuk akurasinya ini jarak idealnya hanya 34 meter ya teman-teman. Anak. Mantap banget, jatuh. Waduh, sasaran udah tinggal itu malah jatuh teman-teman. Oke, kita cari yang lain. Oke. Oke, nah itu ada yang berdempetan. Lianit demek. Wah, udah pada mekar itu teman-teman, besar-besar banget. Coba yang itu. Nah, kita tembakkan yang bawah aja. Oke. Oke, untuk cara nembaknya tergantung skill Anda juga ya teman-teman. Ini meskipun predator murah tapi skill kita mumpuni 30 meter. Oke, jatuh. Mantap sekali. Oke. Kita tambahin lagi. Mantap, tetap kena satu titik. Mantap banget. Oke, sudah 5 kali lebih ya teman-teman. Oke, mantap banget, tetap kena lagi. Oke, mantap sekali teman-teman. Oke, mantap banget. Tambahin kita satu kali lagi. Kenapa tiba? Buka tiba. Kemudian jatuh ya teman-teman. Oke, gak kena ternyata. Oke, tembak yang bawah aja mas, yang gampang-gampang saja. Soalnya ini memang tergantung ya, skill kalau tergantung itu. Tergantung skill ya teman-teman. Dan juga keberuntungan. Iya betul. Oke, tetap kena. Nah, mantap banget. Oke, sudah lulus tes akurasinya. Oke ya, ini dia unit senapan angin bocah predator taktikal. Mantap banget. Oke, ada gambar harimaunya. Serem banget. Oke, mantap banget. Ini dia unitnya, unit terbaru yang baru jadi predator murah meriah sekali. Akurasinya memang jarak ideal 30-40 meter saja, tapi itu tergantung skill Anda juga. Kalau skill Anda bagus, pasti akurasinya juga bagus. Oke, saya perlihatkan untuk pohonnya yang ini ya teman-teman. Oke, ini sampai sini kita tembaknya ke atas, jadi kurang lebih 30 meter. Mantap banget ini unitnya. Tadi kapasitas anginnya di 2500 psi, tinggal 2300 psi. Oke, itu dalam 10 kali tembakan. Udah kita buat nyetel-nyetel juga, jadi akurasinya mantap banget. Ini dia unit senapan angin bocah predator taktikal. Oke, sekarang lanjut kita bahas tentang spek-speknya. Terima kasih buat teman-teman. Oke, ini dia unit terbaru dari CVA Sodor teman-teman. Mantap banget. Ini baru saja tiba di CVA Sodor. Langsung buat kita tes akurasi, tes lapangan. Mantap banget. Tadi kita tes lapangan udah bisa. Soalnya teman-teman, kemarin ada pembangunan yang belum selesai. Nah, ya sekarang udah selesai, baru kita berani tes akurasi di luar lagi. Mantap banget. Itu tadi tes akurasinya kurang lebih jaraknya 30 meter. Soalnya unit senapan angin bocah predator taktikal ini, nah ini memang harga murah, jadi jarak ideal itu 30-40 meter saja ya teman-teman. Dipaksakan lebih dari itu, nah itu belum tahu kita, soalnya memang jarak idealnya segitu teman-teman. Kalau lebih lagi itu tergantung skill Anda dan juga keberuntungan dalam diri Anda, seperti itu. Oke, spek larasnya teman-teman, ini larasnya pakai laras Milan CVA Sodor juga, laras bahannya dari bahan baja. Ini OD-nya pakai OD 13, alur 12, panjangnya ini 60 cm. Kalau yang kemarin predator taktikal kemarin itu panjang larasnya hanya 50 cm, kalau yang ini panjangnya 60 cm. Mantap banget. Ini juga pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules, beratnya 13,6 grain. Mantap sekali teman-teman. Dan untuk jarak idealnya tadi saya bilang 30-40 meter juga. Mantap banget, pokoknya beli harga murah ya, memang jarak idealnya segitu ya teman-teman. Itu juga
juga tergantung tes akurasi Anda. Kita dari sini udah kita tes semuanya, akurasinya bagus baru kita kirim. Kalau sampai sana ngaca, nah itu menjadi pertanyaan, apakah pelurunya diganti, apakah juga medan tembakannya yang belum mumpuni, lagi ada waktu angin besar ditembakin ya arahnya beda pasti ngaca teman-teman. Jadi kalau ada angin jangan ditembakkan dulu ya teman-teman. Nyetelnya juga harus benar-benar dia gak ada gerak-geraknya, atau kalau bisa pakai ragum dulu, yang penting kita tahu akurasinya di mana. Nah itu baru bisa pakai tangan saja, seperti itu ya teman-teman cara nyetelnya biar akurasinya bagus dulu. Memang kita tes pakai ragum atau pakai alat seperti ini biar dia benar-benar anteng ya teman-teman, tidak mudah bergerak. Nah itu dia biar gak terlalu jauh untuk tes akurasinya. Kalau dia benar-benar anteng gak bergerak sama sekali, nah itu akurasinya bisa kelihatan bagus. Nah soalnya kalau kami masih pemula, kalau bos-bos yang ada di luar sana pasti udah tahulah sendiri untuk menyetel akurasinya itu bagaimana. Oke, ini pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules beratnya 13,6 grain. Kalau diganti pakai peluru Hercules tidak bisa ya teman-teman, nanti terjadi ngaca, repot sendiri ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Ini kalibernya laras ini menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman, gak ada yang lebih dari 4,5 mm di gudang CVA Sodor. Mantap banget. Oke, di luar laras ini pun juga udah dilapisi dengan serobong. Serobong ini OD20. Oke, mantap banget. Ini banyak juga dari jenis aluminium. Jadi mantap banget, ini larasnya terlindungi, tidak mudah karatan. Cara merawat larasnya biar gak karatan teman-teman, kalian bisa pakaiin oli. Bisa dimasukkan juga dari depan biar sampai belakang, nanti ditembakkan, nah itu udah bersih di dalamnya, jadi bekas-bekas peluru keluar dan juga ada karatan-karatan pun bisa hilang seperti itu. Oke, mantap banget. Ini larasnya pakai laras bukan laras ternama memang, tapi ini larasnya juga laras pilihan, tenang saja ada garansinya juga. Oke, mantap banget. Oke, untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ini di 2700-2800 psi, bisa menghasilkan berapa kali tembak. Kalau setelan anginnya irit, nah ini sedang-sedang saja, ini setelannya bisa 150 kali jumlah tembakannya, itu paling irit ya teman-teman. Kalau setelan boros full biasanya 50-60 kali itu jumlah tembakannya. Makanya pada suka sama bocap teman-teman, soalnya memang jumlah tembakannya lebih banyak. Buat berburu di dalam hutan beberapa hari, kalian isi hanya 2800, bisa berapa banyak tembakannya. Jadi memang pada suka pakai bocap itu meskipun agak berat, tapi memang untuk jumlah tembakannya bisa sampai banyak banget seperti itu teman-teman. Oke, ini kelebihan dari bocap seperti itu. Ini tabungnya pakai tabung 500 cc, mantap banget. Oke sekali teman-teman. Oke, ini tabung kapasitas aman anginnya di 2700-2800 psi. Oke, untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Manometer juga ada di sebelah kiri di antara sambungan tabung dan juga sambungan chamber. Nah manometer fungsinya kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan diisi dari lebih 2800 dan juga jangan sampai dinolkan. Nah meskipun jangan dinolkan, alasannya kenapa? Nah itu nanti ada kebocoran yang kalian bisa repot sendiri. Mending diisi minimal 2800, untuk sisanya minimal 1500 psi. Nah itu jumlah tembakan sampai 150 kali itu anginnya bukan sampai nol ya teman-teman, anginnya sampai 1500 psi. Mantap banget kan, angin sebanyak itu bisa 150 kali tembakan, mantap banget. Oke, itu untuk manometernya, kalian fungsinya bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga jumlah tekanan anginnya masih berapa, mantap banget. Oke, untuk chambernya teman-teman, ini menggunakan chamber Dural seri 6,
pembuatan semi CNC luarnya mantep banget. Ini memang masih banyak pembuatan manual. Nah ini pakainya Durel seri 6, ini chambernya pakai chamber monolet ya teman-teman, mantep banget. Oke sekali chamber Durel seri 6, ini tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, jadi mantep banget. Pernya pun oke sekali. Senapan ini juga cocoknya buat berburu big game juga teman-teman, mantap sekali. Ini powernya oke banget teman-teman, jadi ini buat big game, buat small game cocok sekali teman-teman. Oke, dan untuk senapan angin, unit senapan angin bocah predator ini udah menggunakan magazine juga, bisa magazine dan juga bisa single shot juga, mantap banget. Nanti magazine udah dapat dari sini, peredamnya juga udah dapat dari sini, tenang saja teman-teman. Oke, peredam nanti kita setel dari sini, magazine juga udah kita setel dari sini juga, mantep banget. Oke, triggernya ini juga udah menggunakan trigger klasik. Oke sekali, udah ada safety triggernya juga, jadi keamanannya ini ada dua, ada cancel kokang, ada safety trigger. Cancel kokangnya ini hanya ada di sebelah kiri saja ya teman-teman, mantep banget. Ini cancel kokangnya ada di sebelah kiri saja. Oke, dan untuk di belakang ini popernya belum lipat ya teman-teman, ini popernya pakai popper CTR, popper maju mundur. Ini udah ada setelan powernya, kalau kalian pengen setelan full power bisa putar ke kanan, kalau pengen agak slow diputar saja ke kiri, mantep banget teman-teman. Oke sekali, ini udah ada setelan power, jadi untuk unit ini bisa buat big game, bisa buat small game. Untuk jaraknya hanya 30-40 meter saja teman-teman, mantep banget. Oke, ini popernya pakai popper segitiga alias popper CTR, bisa maju dan mundur. Hand gripnya pakai hand grip ori karet, mantep banget. Oke, dan di bawah sini teman-teman ini udah ada juga rail buat pemasangan bipod juga, jadi kalian gak perlu tambahan-tambahan rail lagi. Di unit senapan angin bocah predator taktikal ini udah menggunakan rail bipod juga, mantep banget. Oke, untuk rail teleskopnya ini menggunakan rail teleskop ukuran 11 ya teman-teman, jadi semua tele bisa masuk kecuali rail teleskop Picatinny saja yang gak bisa masuk, seperti itu. Ini rail 11 atau 12, mantep banget. Oke, itu dia spek dari unit senapan angin bocah predator taktikal biasa ini. Oke teman-teman, ini dia spek dari unit senapan angin bocah predator taktikal ini. Akurasinya jangan diragukan kembali, memang jarak idealnya hanya 30-40 meter. Oke, larasnya bukan pakai laras yang ternama ya teman-teman, tapi ini laras pilihan juga, ada garansinya juga. Oke, sekarang kita saatnya memberitahu harganya. Ini harganya kita bandrol di harga promo Merdeka Sale. Oke, sebentar lagi kita menantikan Merdeka Indonesia yang ke-78. Harganya kita bandrol di harga ini normal, harganya di Rp3.800.000, kita potong 1 juta menjadi Rp2.800.000 saja. Mantap banget, potongan 1 juta rupiah, harganya menjadi Rp2.800.000. Bonusnya udah meliputi bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Mantap banget, belum tambah teleskop, belum tambah ongkir, belum pompanya juga ya teman-teman. Harga Rp2.800.000, belum ongkir, belum teleskop, belum pompa. Nanti harga teleskop, harga pompa dan juga ongkirnya nanti saya hitungkan lagi teman-teman. Mantap banget, ini spesial promo Merdeka Sale. Harga normalnya ini Rp3.800.000 harga normal. Ini untuk harga promo Merdeka Sale potongan 1 juta kita bandrol di harga Rp2.800.000 saja. Mantap banget, ini stok ready 10 unit, siapa cepat dia yang dapat teman-teman. Stok limited edition hanya berlaku di promo Merdeka Sale ini. Mantap banget, stok tinggal 10 unit, siapa cepat dia yang dapat. Cara pembayarannya juga gampang sekali, bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas lewat nomor rekening kami atas nama Abdullah, soalnya CV Asyutar itu adalah As, itu adalah Abdullah Hasan. Mantap banget, yang pengen mudah sekali COD langsung
WA nomor yang ada di bawah sini, nanti tinggal syaratnya foto KTP saja, itu buat syarat COD-nya. Mantap banget. Oke, akurasinya juga udah terlihat dan juga spek-speknya udah jelas. Harganya pun jelas sekali, potongan 1 juta harganya menjadi Rp2.800.000. Oke, pokoknya siapa cepat dia yang dapat ready 10 unit saja. Oke, mantap sekali teman-teman. Kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pengumuman giveaway juga udah ada. Pokoknya yang belum dapat giveaway, jangan pantah semangat, tetap semangat. Belum rezeki kalian, yang penting tetap komen, ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Subscribe juga dan juga klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan notifikasi yang ada di CV Asodor. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita video kali ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satopi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Bye bye.